السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عباد الله، pada suatu kali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah tentang madunya, yaitu Ummul Mukminin Safiyyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kalimat yang tidak patut untuk beliau katakan. Mendengarkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur beliau. Nabi berkata, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat." Wahai Aisyah, engkau telah mengatakan sepatah kata seandainya dimasukkan ke dalam lautan tentu mencampuri air lautan. Coba bayangkan wahai kaum muslimin, sepatah kata mencampuri air laut mungkin merubah asinnya. Kalau kita mau menghisap diri kita, sudah berapa patah kata kalimat-kalimat yang kita ucapkan sebenarnya tidak pantas kita ucapkan. Kebohongan, fitnah yang menodai kehormatan orang, dan lainnya. Apakah kita tidak menyadari bahwa setiap kata yang kita katakan, lafaz yang kita ucapkan, وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidak ada sepatah kata pun yang dia ucapkan melainkan ada yang mengawasi, yang hadir. Berarti tidak luput dari catatan malaika dan akan dibukakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu dengan apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Karena itu saya mengajak kita semua di bulan Ramadan ini, di samping bulan kita menahan diri dari syahwat, dari makan dan minum, ini juga adalah bulan kita melatih diri untuk mengatakan yang patut dan tidak mengatakan yang tidak patut. Bukankah di dalam puasa kita dilatih untuk tetap benar dan jujur dalam berbicara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam sabda beliau, "Man lam yada' qawl az-zawr wal 'amala bihi falaysa lillahi minhu hajah an yada'a ta'amahu wa sharabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan berbuat kebohongan, Allah tidak butuh dari orang itu ia meninggalkan makan dan minumnya. Karena itu wahai kaum muslimin, ini adalah bulan yang menjadi kesempatan bagi kita untuk melatih diri agar jangan sampai ke depan, sampai akhir hayat kita, lidah kita melukai dan menodai kehormatan siapapun. Saya teringat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal nu'akhadhu?" Ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum, akan menerima konsekuensi ala ma takallamna, atas apa yang kita ucapkan, atas apa yang kita katakan? Mendengarkan pertanyaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thaqilatka ummuk ya Mu'adz, ya Ibnu Jabal." Malang ibumu punya putra sepertimu wahai Ibnu Jabal. "Hal yakubbun nasa fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Apakah manusia
ditunggang balikkan ke dalam neraka, bukankah disebabkan oleh tuayan hasil dari lidah mereka? Apakah ini tidak membuat kita cemas? Ternyata ucapan yang begitu mudah kita katakan dengan lidah kita akan berakibat berat dan akan kita pikul konsekuensi yang tidak ringan kelak di hari kiamat. Semoga hal ini menakutkan bagi kita kalau kita mengimani adanya neraka yang begitu dahsyat azab di dalamnya. Mari kita berlatih untuk mengatakan yang patut dan diam dari mengatakan yang tidak patut. Mari kita berlatih membuat Allah redha dengan kalimat-kalimat kita dan membuat orang-orang Islam, kaum muslimin, orang-orang beriman selamat dari apa yang kita ucapkan. Mudah-mudahan ini menjadi perhitungan, pertimbangan dan pemahaman kita untuk kita berubah di masa yang akan datang. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.